Jadi pada hari ini Polres Pasuruan Kota bersama stakeholder terkait, di sini ada rekan-rekan dari TNI, dari Dishub, dan juga dari Satpol PP, dan juga seluruh personil jajaran Polres Pasuruan Kota melaksanakan pengecekan dalam rangka kesiapsiagaan operasi Lilin Semeru 2019 dan juga 2020. Kenapa kita bisa mengecek dan juga melaksanakan kegiatan ini? Untuk menjamin keselamatan para penumpang kereta api dan juga penumpang kendaraan bus. Yang kuning apa tuh, Pak?